Kembali lagi bersama aku Fars Place. Dan oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman ya, aku bakalan men-showcase top 3 texture pack atau addon yang sering aku pakai dan berguna untuk survival kalian. Jadi sebelum mulai ke videonya, ada baiknya kalian klik tombol like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman, karena semua itu gratis ya coy ya. Oke, langsung lanjut aja teman-teman, kita ke konten dalam video kali ini coy. Oke. Oke, jadi untuk texture pack yang pertama, aku di sini punya nama texture pack. Ya, tunggu ya. Ya. Nah, di global resource di aktif. Nah, ini dia teman-teman. OSCC, on screen compass and clock. Nah, itu dia ya guys ya. Jadi nanti kalian lihat aja lah ya kayak gimana bentuknya dan apa namanya? Tampilannya, oke. Langsung aja teman-teman, kita langsung ke game lagi, coy. Oke teman-teman, nah jadi di sini texture pack ini itu, jadi di kanan atas itu kalian bisa lihat di situ ada tanda kompas dan juga tanda jam. Nah, tanda kompas dan tanda jam ini apaan? Jadi tanda jam dan kompas ini itu kompas ini tuh bisa ngasih tempat kita nge-spawn world ini teman-teman. Dan yang jam ini kita itu bisa apa namanya? Bisa tahu ya ini jamnya berapa. Dan di sini aku pakai always apa namanya, always day ya, jadi nggak bisa apa namanya malam. Nah di sini lihat guys ya, setiap aku muter-muter ke sini itu pasti itunya gerak ya guys ya, kompasnya tuh kanan kiri kanan kiri ya kan tuh. Nah ini tempat spawn aku tuh jauh teman-teman, dia sana ya guys ya. Oke, nah untuk addon yang pertama kayak gitu dulu teman-teman. Oke, lanjut addon yang kedua coy. Oke, nah di sini untuk addon yang kedua, di sini kita punya yang namanya, tunggu bentar. Oke, kita di sini punya yang namanya Better Spy Glasses. Jadi dengan texture pack ini spy glasses kalian tuh jadi hilang bordernya teman-teman ya. Nanti kita lihat aja. Oke, langsung kita ke gamenya lagi teman-teman. Skui. Oke teman-teman, jadi dengan addon kali ini ya guys ya, atau texture pack kali ini, nah spy glasses kalian tuh udah hilang teman-teman bordernya ya. Nih mana nih spy glasses. Oke ini dia ya. Nah 3, 2, dan 1. Nah ini dia teman-teman ya, tuh tampilannya kayak gini tuh kan, beda jauh banget teman-teman ya. Biasanya kan ada item-itemnya dan ini udah nggak ada teman-teman. Jadi kayak beneran Optifine di Java teman-teman ya. Tuh keren banget ya kan. Nah kayak gitu dong sih teman-teman ya. Jadi ya di sini kita langsung aja teman-teman lanjut ke addon yang ketiga cuy. Oke, dan di sini kita punya addon yang sangat lucu ya guys ya, untuk addon yang ketiga ini. Nah ini dia, namanya ini guys ya, A Little Oxalator for Minecraft Bedrock. Oke, dan kita langsung aja teman-teman cek di gameplaynya. Oke teman-teman, nah jadi dengan addon ini, nah di sini kalian cek di sini ya, di nature atau di sini ya. Oh di sininya. Nah di sini bucketnya ini ada beberapa bucket. Nah ini dia, kita ambil dulu teman-teman. Oh sorry. Nah ini sama ini. Oke teman-teman ya. Dan ya sebenarnya di sini ada dua lagi teman-teman ya yang bisa kita aktifin, kalau nggak salah pufferfish sama milk. Cuman ini kenapa nggak bisa ya, aku juga nggak tahu teman-teman. Nah coba kita lihat teksturnya. Nah jadi teksturnya tuh kayak gini teman-teman ya, jadi kayak kotak ada ruangannya gitu dalam teman-teman ya. Jadi kayak apa ya, kayak kubus gitu teman-teman. Nah kalau kita ambil air kayak gini animasinya tuh kayak gitu guys ya, tuh kayak gitu doang guys ya, kayak gitu. Habis ini ada water bucket tuh. Nah tuh kayak gitu guys ya, tuh kayak gitu doang sih teman-teman ya. Dan yang di sini yang paling saya suka ini teman-teman, yang paling gua suka ini dia guys ya. Tuh Axolotl tuh lucu banget teman-teman ya, segerak-gerak gitu coy, kayak anak kecil teman-teman ya, lucu banget guys ya. Kayak apa ini ya, pokoknya gitu guys ya, imut banget guys ya. Tuh lihat tuh, lucu banget ya ini Axolotl. Nah ini dia tuh, walaupun warnanya nggak begitu menentukan ya, tapi ya udah cukup lah teman-teman ya, dengan addon ini tuh lucu jadi banget. Untuk video kali ini kayaknya segini dulu aja teman-teman ya. Jadi itulah tadi ya 3 top texture pack yang menurut aku sih berguna teman-teman. Oke, dan ya sekian dulu untuk video aku kali ini. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.
bye.